Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Kali ini aku bakal bahas info wisata tentang Pantai Brecong Kebumen. Pantai Brecong Kebumen ini terletak di Desa Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kurang lebih 10 km ke arah selatan dari pusat kota Kebumen, dan pantai ini terletak di sebelah timur dari Pantai Setrojenar. Pantai ini lekat banget di hati masyarakat sekitar, akan tetapi semenjak jadi latihan pusat TNI, maka pantai ini jadi sepi dan pengunjung beralih ke Pantai Setrojenar, tapi syukurlah tempat ini sekarang sudah tidak jadi latihan prajurit TNI, sehingga masyarakat bisa bernafas lega. Oh iya guys, di pantai ini ada petilasan dan makam dari Mbah Bondoyudo dan Ki Joko Sangkrip. Konon Ki Joko Sangkrip ini pernah bertapa di dalam tanah, di dekat pohon waru di sebelah makam Mbah Bondoyudo selama 40 hari untuk meminta petunjuk, dan Ki Joko Sangkrip inilah yang menyatukan wilayah-wilayah di Kebumen, dan menjadi Bupati Kebumen pertama yang bergelar Arung Binang ke-1. Di Pantai Brecong ini pengunjung masih belum dikenakan biaya tiket masuk alias gratis, dan parkir pun masih gratis. Pantai Brecong ini masih panas sekali karena belum ada pohon cemara udang, namun beberapa bulan lalu telah ditanami 1.500 bibit pohon cemara udang, sehingga beberapa puluh tahun yang akan datang, tempat ini akan terasa sejuk karena pohonnya sudah besar. Oh iya, di sini juga banyak para pemancing di Pantai Brecong, sehingga pantai ini semakin asik buat berlibur di sini. Oke, demikian informasi yang bisa aku bagikan guys, semoga liburan Sobat Joans Media menyenangkan dan jangan lupa bahagia, jangan di rumah bae, Indonesia itu indah guys. Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan, terima kasih.